Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Ahlakul Badin. Kemarin kita sudah sampai pada bab Adabul Walad Ma'akhawtim. Sekarang kita lanjut pada halaman 33. Adabul Mukti utawi kubab yang menerangkan tentang anak yang menyakiti hati orang atau melarangi hati, atau bisa jadi ini bab yang menerangkan tentang zalim ke orang. Kana ono li ahadil anyai iku ketuwi salah siji wong sugih walatun opo anak syarirun kang olo akhlakin, yaitu akhlakin. Ini menceritakan tentang anaknya orang yang sugih ya, tapi dia buruk akhlaknya. Fakhur kang nyombongake binausihi kelawan awake anak, miulaun kelawan apa tur seneng biidain kelawan melarangake liane anak atau anak lain. Jadi ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang suka menyakiti hatinya, menyakiti hati orang lain. Sebab apa? Sebab di dalam hatinya itu ada sifat sombong. Orang yang cenderung sombong, sombong itu bisa jadi juga menimbulkan dia bisa mengolok atau istilahnya merendahkan orang lain. Dan sifat itu pasti ada pada diri kita ketika posisi kita merasa di atas orang lain. Maka kita harus hati-hati. Kesombongan ini muncul berakibat karena ada beberapa faktor, di antaranya salah satunya karena keberhasilan kita, atau karena derajat kita, atau bisa jadi karena murah kita di atas dia. Entah itu mau berperilaku baik ya, tapi masih di dalam hatinya ada si dukur aku, seperti itu. Padahal itu adalah sifat kesombongan yang bisa menumbuhkan apa istilahnya kita menyepelekan orang lain. Dan ini harus kita latih hati kita, jangan sampai kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Dalam hal apa? Contoh mungkin dalam hal derajat atau dalam perilaku kita. Kalau dalam beribadah boleh-boleh saja kita iri ya,
terhadap orang yang ahli ibadah. Boleh. Oh, kenapa saya kok enggak bisa apa istilahnya rajin beribadah kayak Mas Fahrul? Nah, boleh kalau dalam hal ibadah. Tapi kalau dalam hal yang lain ya, itu akan menimbulkan sumpah. Ini cerita karena dia ini Alia ya, anaknya orang suki, akhirnya tumbuh rasa sombongan di sini. Maka harus kita hati-hati terhadap sifat itu. Sekalipun ibadah itu ya, ya harus kita lakukan ya dengan maksimal. Boleh kita sebagai uswatun hasanah mencontohi boleh, tapi jangan sampai kita jadi apa khuluq nafsi, kesombongan dalam diri. Oh, saya lebih ahli ibadah dari ini. Itu kan apa secara kasat mata. Tapi inna Allah gimana di mata Allah itu saya apa dia yang lebih baik. Kan ini sebisa mungkin kita harus manage hati kita. Wala samiyal khotam. Lan opo mane no apa khotam termasuk kemana? Apalagi di pembantunya ya tambah sombong enggak boleh. Sampai suatu ketika ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Abu Dzar. Abu Dzar ini lapor, kok sampai ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar ini suatu ketika nyeletuk, ya, namanya iseng. Nyeletuk beranggapan atau mengucap bahwasannya pernah ngomong sama Bilal tentang asal usulnya Bilal bin Rabah. Bilal, apakah ibumu ini termasuk salah satu golongan dari golongan orang yang hitam? Seperti itu Abu Dzar bilang. Padahal itu ya apa istilahnya dikisahkan ya, itu hanya selengean atau guyonan saja ya, menggoda itu. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duko atau istilahnya memperingatkan. Apakah kamu dari golongan apa orang hitam? Bilal bin Rabah hanya diam dan seketika Rasulullah langsung nyamuk di situ, ya, langsung menegurnya, Abu Dzar jangan sampai ngomong seperti itu lagi. Walaupun ya, kamu dalam hatimu merasa dari golongan orang putih, tapi mengatakan Bilal seperti itu, bertanya seperti itu sama dengan kamu mengejek dia. Ini adalah hal yang paling dibenci ya. Gak boleh sama dengan kamu apa mengejek teman, mengolong saja gak boleh, apalagi kita bentuk ini. Kalau bentuk ini itu lebih parah lagi, karena kita bisa apa kalau tadi lebih ke konteks hati, yang mendolimi itu bukan hati saja tapi fisiknya juga terdolimi, gak boleh. Jadi harus kita hati-hati sampai ngati-ngatinya seperti itu, padahal itu hanya sebuah guyonan saja. Nah, yang Abu Dzar ini karena merasa dirinya dari golongan orang yang putih, maka di situ tumbuh di dalam hatinya itu tumbuh kesombongan karena membandingkan dirinya dengan Bilal bin Rabah. Nah, maka enggak usah kita membandingkan diri kita. Cukup ibadah kita saja
Coba kita muhasabah tiap hari, kita evaluasi tiap hari ibadah kita itu seperti apa. Kalau kita bisa menyontoh ibadah orang lain, ya boleh-boleh saja. Nah, tapi jangan yang lain, nanti akan menimbulkan kesombongan. Wakam nasohahu abuhu, lan bolak balik mituturi ing anak anak sapa papa mau, walakinahu lan tetap ini lam yasma orang kerumu kang rumokno sapa anak nasihatahu ing mituturi papa. Di sini termasuk ini artinya double dunia. Sudah dikasih tahu ya, lam yasma gak gelem rungokno nasihat tahu yang dituturi apa. Sampai pulak balik di kanan ini tetap melbu kuping tengen atau kuping kiwa, gak boleh. Maka orang yang kita anggap sebagai bapak kita, termasuk guru kita, termasuk kiai kita, pokoknya siapapun yang merasa mendidik kita, yang merasa mengarahkan kita, yang memberikan petunjuk atau arahan terhadap hidup kita, termasuk itu kita anggap sebagai seorang guru atau bapak kita. Nah, kita harus apa? Harus ngerungu ya, harus mendengarkan apa yang menjadi nasihat beliau-beliau. Jangan sampai kita tergolong anak yang apa, gaplok ya, tidak ngerungu istikandani ojo turu seperti itu. Nah, ternyata turu tidak boleh seperti itu. Nah, maka mungkin dalam nasihat atau larangan-larangan bapak itu ada atau tersimpan nantinya untuk kesuksesan kita. Memang saya ini ya berkosong ya. Siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya sukses? Makanya walaupun sampean ngerasa ya, apa yang di apa istilahnya yang dituturkan bapak atau nasihat bapak itu ngerakso dalam hati, artinya hati kita ini sulit untuk melakukan, tapi tetap kita harus berusaha karena itu nanti imbasnya kepada diri kita pada masa depan kita. Wadata tanjing sijine marrotan ambalan, wadata marrotan tanjing sijine ambalan kola dawu lahu marang anak sopo abuku bapai anak isma' ya bunaya, hei anakku ngrungokno sira sapa kama kaya oleh la tuhibbu ora seneng sira ayu diaka ing yen to nglarakake sira ahadun sapa wong suwi-wiji fala tuti mongko ojo ngelarakake sira ghairaka ing liyane sira. Jadi ini di dawuhi bapake ya, jangan sampai kamu ini ya ngelarakno atau menyakiti hati orang lain. Karena apa? Li annal idai, karena setuhune, karena sesungguhnya li idai ngelarakake hati atau menyakiti hati itu qabihun jiddan, iku ala kelawan teman-teman. Ala kelawan teman-teman itu berarti benar-benar perbuatan tercela atau benar-benar jelek.
Ini didahului sama Bapak. Jadi jangan sampai kita ini menyakiti hati orang lain, atau salah satu di antara kita, kita sakiti hatinya ya. Karena sesungguhnya perbuatan menyakiti hati itu adalah benar-benar perbuatan tercela. Entah itu maksud kita menyakiti hati dengan guyon ya, dengan mengejek, apalagi membuli, ngelokno, gak boleh. Karena dengan hal-hal yang seperti itu sama dengan kita menghina orang lain. Orang yang merasa hati kita atau hati dia tersakiti itu memang ada beberapa apa istilahnya penyebabnya, bisa jadi dengan ucapan kita hatinya sakit, bisa jadi dengan perilaku kita atau akhlak kita, tindak tanduk kita, itu juga membuat hatinya sakit. Kalau sepanjang kita benar ya gak apa-apa, tapi kalau sepanjang itu kita merugikan orang lain, maka harus kita rem ya, diri kita untuk itu. Karena qabihul jiddan ya, termasuk apa olong ya, atau perbuatan yang jelek ya, yang banget jeleknya seperti itu. Maka hati ini harus kita apa latih untuk itu, sebisa mungkin kita harus menjaga hati kita, jangan sampai orang lain itu tersakiti atau terdolimi oleh kita, walaupun hal-hal yang terkecil. Wa ya dulu lanutuaki ala su'it tarbiyati opo ida ya, su'it tarbiyati ing atase olone didikan. Wahdar lan mutiyo siro kulla hadar kelawan apa sekabehane wedi tuhayin antuhayin ing yen tongino sira al ahdama ing pira-pira pembantu, termasuk kita juga harus takut manakala kita itu ya menghina apa terjadi biro beberapa pembantu kita atau beberapa orang yang istilahnya membantu di rumah kita, nggak boleh. Kalaupun sampean sekolah misalkan, nah di situ ada beberapa pembantu ya, entah itu orang yang membersihkan kamar mandi, entah itu orang yang menyapu ya, atau orang yang di sekolah dan termasuk hal-hal yang seperti itu, maka tetap kita harus hormati. Masa setelah ada orang ngepel ya, orang nyapu sampai buang sampah sembarangan. Nek ngarepe wonge bisa, nah, bisa jadi hal-hal yang terkecil itu bisa membuat hati beliau tersakiti. Maka harus perbuatan kita tidak boleh menimbulkan orang sakit hati, tidak boleh. Wa tatakabbaru alaihi lan sombong ya, atas mereka semua ya, termasuk pada Adam, termasuk pada teman, tidak boleh kita menyombongkan diri. Fahum moko utawi orang yang sombong tadi basharun iku basharun
iku menuso mitluna kang balake misalake ya wayas aruna lan ngeruso sopo anak tadi mitla syuhurina ing umpamane perasaan kita. Nah, maksudnya di sini cara kita untuk membuat atau menyegah diri kita agar orang lain tidak tersakiti itu, maka posisikan diri kita itu ada pada dirinya. Posisikan orang itu seperti kita sendiri. Misalkan saya menyakiti hati orang dengan perkataan saya. Misalkan saya dikatakan seperti itu, sakit hati apa tidak? Nah, maka ini harus kita semisalkan ya, harus kita posisikan dirinya itu seperti diri kita. Ketika kita disakiti orang lain, kita didolimi orang lain, entah itu dengan perbuatan dia ataupun perkataan dia, maka kita harus memposisikan diri kita juga ya, mantel dan lorati orang. Ketika kita sudah bisa seperti itu, insya Allah kita tidak akan menyakiti hati orang lain. Lama sami'a nalikani ngerungu al-waladu sopo anak nasihatan ing nasihati abihi bapa'i bihadihil marrot ing dalem iki ambalan. Ini termasuk apa? Apabila ya, anak itu mendengarkan nasihat bapaknya, ya, ta'atharu biha moko tumpalaken ya, istilahnya di sini kathiron kelawan nasihat kang akeh wataba langka pekso sapa walad min adatihil qabihah termasuk saking kebiasaane walad qabihah kan Allah ya. Maksudnya di sini wataba itu kapok ya. Maka orang yang sudah dinasihati oleh bapaknya ya, dengan nasihat-nasihat itu ya, seharusnya dia itu apa? Taba ya, tobat atau berhenti. Kalau bahasa di sini itu kapok ya, dari kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Maka harus menerima nasihat-nasihat. Nah, kita harus beruntung di dunia ini masih dalam lingkungan yang terjaga. Artinya ketika waktu sholat ada yang mengingatkan. Karena lingkungan ini berpengaruh. Ketika kita mau apa, kayak tadi saya tidur ada yang bangunkan. Seperti itu berarti kita merasa terjaga oleh Allah ya, dengan ibadah-ibadah kita atau dengan lingkungan kita. Fasoro lantati toyiban. Fasoro lantati toyiban sokowala. Toyibal ahlaki ikum bagusi ahlak yarhamul ahdam mukum melasi sopo walad al ahdama ing piro-piro pembantu walayu adihim lan orang larang
ake sapa anak ing optik. Nah, jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya menyakiti hati orang lain itu perbuatan yang tercela, maka jangan sampai kita lakukan. Segera mungkin, kok kita sudah melakukan, maka segera mungkin kita tabah, dan maka kita kapok atau bertobat. Karena ini yang bisa kita lakukan. Hal yang terkecil, sekecil apapun dosa kita nantinya, maka bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa sesama manusia, ya leburnya atau peleburnya ya harus dengan minta maaf ke sesama manusia. Semoga kita tergolong orang-orang atau hamba Allah yang terjaga dari sikap kesombongan, dari sikap apa istilahnya menyombongkan diri, dari sikap takabur, dari sikap menyakiti hati orang lain atau mendzalimi orang lain. Dan semoga kita terjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqqirna wa faqqir lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqqirna warahmatullahi wabarakatuh.